nomor 28. Suatu celah ganda, ya, celah ganda saya gambar di sini. Nah, disinari dengan cahaya yang memiliki panjang gelombang 600 nanometer. Ya, 600 nanometer lambdanya. Nah, 600 nanometer sama dengan 600 kali 10 pangkat min 9, ya. Ini sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7. Dan layar diletakkan 2 meter dari celah tersebut. Ini adalah sebuah layar, ya. Diletakkan sejauh 2 meter. Nah, ini. Ya, ini L-nya. L sama dengan 2 meter. Jarak antara kedua celah 0,2 mm. Nah, ini D, ya, D saya tulis di sini. D adalah 0,2 mm sama dengan 0,2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Ya, semua harus standar, kita jadikan meter biar enak nanti kerja. Oke. Berikutnya, maka jarak terang kedua dari terang pusat. Nah, ini adalah terang pusat. Ini ada gelap, ini ada terang pertama, ada gelap lagi, ini terang kedua. Nah, ini yang kita hitung. Ya, ini simbolnya adalah Y. Dan karena ini terang kedua, maka nanti nilai N sama dengan 2. Jadi, jarak ini yang akan kita hitung. Nah, rumus dasarnya adalah di sini, ya, D sin theta sama dengan N lambda. Nah, karena theta ini sudutnya sangat kecil, ya, sangat kecil, ini mendekati 0, maka sin theta sama dengan tan theta, ya. Maka ini bisa kita hitung D sin theta jadi tangan theta, padahal tangan adalah tan desa, depannya Y, ya, sampingnya adalah L. Nah, ini L kali sama dengan N lambda, ya, ini N lambda. Saya lanjutkan di sini. Y, ya, berarti sama dengan, ini kalikan silang, ya, L kali N kali lambda dibagi D. L-nya 2 meter, 2. N-nya karena terang kedua, ya, N-nya sama dengan 2. 2 lambdanya adalah, nah, ini 6 kali 10 pangkat min 7 dibagi D-nya adalah ini 2 kali 10 pangkat, ya. Ini min 4, ya. Nah, min 4. Min 4. Ini 2 bisa kita coret, ya. Nah, 2 kali 6 itu adalah 12, ya, kali 10 pangkat min 7 tambah 4 adalah min 3. Ini satuannya masih dalam meter. Kalau kita jadikan senti adalah 12 kali 10 pangkat min 3 kali 10 kuadrat dalam sentimeter. Maka ini akan menjadi 12 kali 10 pangkat min 1 sentimeter, ya, sama dengan 1,2 sentimeter. Dan jawabannya adalah yang A. Baik, ini pembahasan untuk nomor 28.